Jika anak anda menjadi kadi, hendaklah ikut salaf yang madi. Adil dan insaf di dalam ardi, Allah dan Rasul supaya radi. Hendaklah musyawarah dengan ulama, supaya hukuman tiada cuma. Rasuah dan sorong jangan diterima, supaya tuan beroleh nama. Kitabul Faqih, hadis dan tafsir, hendaklah telaah serta berfikir. Jauhkan tamak, loba dan kikir. Keraskan ma'ruf, jauhkan munkir. Janganlah sangat duduk termasya, dunia nan tempat mencari jasa. Menjatuhkan hukum, habiskan periksa, supaya jangan mendapat siksa. Pada berhukum dengan pemarah, jangan perkataan keruh dan kerah. Khususan pula bicara darah, janganlah zalim barang sezara. Tatkala berhukum maniskan muka, padamkan sekali marah dan murka. Menghamburkan kalam dengan berjangka, supaya